Nah ini dia nih guys, kita yang sekarang nih udah audionya udah touch screen ya guys. Ini tampilan New Ayla 2023 nih ya. Ini spek-speknya. Dia juga sistemnya udah dapat USB karena dia udah touch screen ya guys. Ini yang 1000cc matic. Nah, ini dia nih guys. Ini juga ada retract ya guys. Nah, retract juga mirrornya itu udah mirror ya. Maaf, udah mirror. Nah, ini tua skap belakang sama bensin. Nah, ini kap mesinnya guys, yang 1000cc buat bukanya ya guys. Nah, kita lihat bagian tengah nih guys. Nah, ini udah ada locknya ya guys, buat pengaman anak kecil. Dia sistemnya juga kalau ini udah ngunci sendiri, kalau kita nyalain terus injak rem dia udah ngunci ya guys. Nah, ini bagian tengahnya nih guys. Jadi pokoknya tampilannya baru ya. Nah ini bagian belakang nih guys, dia udah dapet karbonet sama ini ban serepnya ya. Nah ini udah dapet car kit temen-temen, ini P3K sama segitiga ya. Nah ini dia nih, kita udah dapet tas sama buku manual sama kaca film. Sama nih buku remote-nya juga ada, audionya juga ada nih guys. Nah ini sertifikat anti karatnya juga udah dapat ya guys. Kalau buat ini Ayla, dongkrak ada di sebelah kanan bawah setir ya. Ada di bawah kanan setir. Kita lihat mesinnya ya guys. Nah ini yang 1000cc matic ya, ini minyak remnya. Ini tuas olinya. Nah, ini yang buat filternya guys. Ini akhirnya basah wiper sama radiator ya guys. Ini buat alarm karena udah immobilizer ya. Kita coba ya guys, karena ini kan udah immobilizer, alarmnya bunyi enggak ya? Nah, dia udah bunyi ya guys. Jadi immobilizer pengamanannya ya, teman-teman. Ini Ayla New 2023 dengan tampilan spion, ada sedikit list ya. Ada sedikit list hitam sekarang nih guys. Kalau dulu kan polos nih kan. Terus ada perubahan barunya juga ada